Rabu lalu, komunitas motor yang tergabung dalam Rider Pixen Club adakan buka puasa bersama anak-anak panti asuhan Budi Takwa Kupang. Kegiatan tersebut selain dihadiri seluruh anggota Rider Pixen Club, juga dihadiri langsung oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Tapin, serta perwakilan dari setiap klub motor yang ada di Tapin. Sambil menunggu buka puasa bersama, mereka juga sekaligus bersilaturahmi bersama klub motor yang ada di Tapin bersama Satlantas Polres Tapin. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan membaca surah Yasin serta tahlil. Syarif selaku ketua Rider Pixen Club mengatakan, dilaksanakannya acara buka puasa bersama ini selain untuk menjalin tali silaturahmi antara anggota klub motor di Tapin bersama Satlantas Polres Tapin, juga kegiatan ini merupakan salah satu program rutin pada bulan Ramadan. Diharapkannya, kegiatan buka puasa bersama anak panti asuhan ini nantinya akan terus bisa dilaksanakan dan akan terus meningkat. Marhaban ya Ramadan, kami dari Rider Fiction Club Rantau. Pada saat ini kami melaksanakan buka bersama dengan anak-anak panti asuhan yang bertempatnya di Kupang, Kelurahan Kupang, Tapin Utara. Di dalam kegiatan ini kami juga mengundang Kasat Lantas beserta jajarannya. Kemudian daripada itu juga kami mengundang Al Biker, komunitas motor yang ada di Tapin. Mudah-mudahan kedepannya acara kami ini terus berlangsung atau bisa dikatakan rutin. Mudah-mudahan tahun depan kami dapat melaksanakannya lagi. Insya Allah kami juga akan mengumpulkan nanti mungkin lebih banyak daripada ini. Mudah-mudahan doakan. Setelah selesai buka puasa bersama, mereka juga menyerahkan bantuan sembako kepada pengurus panti asuhan untuk keperluan anak-anak di panti asuhan selama bulan Ramadan. Gunawan, Tapin TV melaporkan.